Ini kita bertemu dengan petani atau tepatnya peternak juga ternak sapi Pak Ngeh. Bapak siapa Pak? Madirangun. Untuk lokasi niki? Lokasinya di Bedugul. Lokasi Bedugul. Banyar Taman Rano, kedesaan Batunya, kecamatan Batu Riti. Berjumpa kembali bersama Imade Gede Sulastra Channel. Semoga biasa selalu sehat, harmonis, dan berbahagia selalu perjumpaan kita. Hari ini kita berada di sekitar shortcut di daerah Bedugul, tepatnya shortcut 3-4. Pak Maderangun adalah seorang petani dan juga peternak. Saat ini beliau memberi makanan ternak beliau, yaitu sapi dengan rumput gajah yang baru beliau sepet. Ini kandang ternak ayam beliau. Semua ini perkebunan beliau, istilahnya adalah tumpang sari. Di mana kalau kita perhatikan tanaman kol ini, di sela-selanya ada cabai. Telah kolnya dipanen, beliau akan memelihara cabai. Itulah istilah
tumpang sari yang dimaksud oleh petani dan peternak kita, yaitu Bapak Made Rangu. Petani yang sungguh kreatif, mempunyai lahan, memanfaatkannya untuk sumber kehidupan, Pak Ngih. Kalau kita perhatikan, cabai juga dengan seladri merupakan istilah tumpang sari yang beliau garap. Petani kita yaitu Pak Maderangu sebenarnya beliau mempunyai kesukaan dalam petani, yaitu menanam kul. Tapi saat ini beliau agak pesimis untuk menanam kul karena untuk daerah ini kena penyakit akar gada. Tapi beliau tetap mencoba menanam dari tanaman kul. Saat pandemi ini petani sedikit kewalahan karena hasil pertanian yang beliau garap, yang beliau usahakan, harganya menurun. Menurun hingga untuk memenuhi kebutuhan usaha, dalam hal ini memerlukan pupuk, memerlukan biaya perawatan, sedikit susah, kewalahan dari petani untuk mengatasi hal itu. Untuk memperoleh air yang dipakai berkebun, dalam hal ini sayur, oleh petani kita adalah air danau yang sudah diolah. Istilahnya petani adalah air pam. Petani kita ini apa yang beliau usahakan untuk menutupi kepada keluarga, dua anak dan satu istri, karena dibatasi oleh waktu. Pak Maderangun, petani kita yang sangat kreatif mengolah lahannya, dalam hal ini bertani sayur dan beternak sapi.